Selamat petang dan salam pengakap kepada semua ahli-ahli pengakap SMK Oyak. Selamat datang kepada perjumpaan kelima unit beruniform pengakap. Pada hari ini, cikgu ingin berkongsi serba sedikit mengenai masakan pengakap atau lebih dikenali sebagai masakan rimba. Kemahiran memasak adalah amat penting untuk dikuasai oleh setiap ahli pengakap. Malahan, kemahiran memasakkan rimba adalah salah satu syarat bagi ahli pengakap untuk mendapatkan lencana kepandaian dalam memasak. Kebiasaannya, seorang ahli pengakap akan menghadiri aktiviti perkhemahan, mengembara di hutan, menjejak serta orienteering. Apabila mengadakan perkhemahan di hutan, ahli pengakap tidak digalakkan membawa terlalu banyak peralatan dapur. Bayangkan, sekiranya ahli pengakap membawa peralatan dapur seperti periuk, kuali, dapur gas dan pinggan dan sebagainya semasa perkhemahan di dalam hutan, ianya hanya akan membebankan ahli pengakap itu. Maka, ianya amat penting bagi seorang ahli pengakap untuk sentiasa bersedia dan mengetahui kemahiran memasak tanpa menggunakan peralatan yang biasa digunakan di rumah. Ketika perkhemahan, ahli pengakap akan dilatih memasak tanpa menggunakan periuk atau lain-lain peralatan memasak. Memasak cara ini adalah lebih sukar jika berbanding dengan menggunakan periuk. Namun begitu, masakan rimba akan menjadi suatu aktiviti yang senang dan menyeronokkan apabila ahli pengakap sentiasa dilatih semasa perkhemahan. Antara peralatan yang boleh digunakan untuk memasak adalah seperti buluh, daun kayu, ranting kayu, tanah lumpur dan sebagainya, bergantung kepada kreativiti ahli pengakap. Berikut adalah beberapa contoh masakan rimba menggunakan peralatan tersebut. Memasak dengan menggunakan buluh. Buluh adalah tumbuhan yang paling banyak kegunaannya. Buluh bukan sahaja sesuai dijadikan bekas ataupun kontainer untuk makanan, malah juga untuk memasak nasi. Proses memasak nasi menggunakan buluh adalah sama seperti proses membakar lemak. Beras yang sudah dibersihkan akan dimasukkan ke dalam buluh dan dibiarkan di atas bara api untuk masak. Kedua, memasak dengan menggunakan buah kelapa. Buah kelapa bukan sahaja boleh digunakan sebagai bekas ataupun kontainer, malah buah kelapa boleh digunakan untuk memasak nasi. Bahagian atas buah kelapa akan dipotong kemas dan beras yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam buah kelapa. Ketiga, memasak dengan menggunakan ubi kentang. Kita boleh memasak telur dengan menggunakan ubi kentang. Potong ubi kentang dengan cermat dan dibuangkan isi ubi kentang. Kemudian, masukkan telur yang telah diadukan ke dalam isi kentang. Memasak menggunakan lumpur, pasir, tanah ataupun tanah liat. Lumpur atau tanah liat boleh dijadikan bekas untuk memasak ikan dan telur. Gunakan lumpur atau tanah liat yang bersih dan balutkan telur ataupun ikan yang sudah bersih untuk dimasak. Kelima, memasak menggunakan daun. Daun yang lebar seperti daun pisang dan daun kunyit boleh digunakan untuk memasak ikan dan telur. Ikan yang hendak dimasak akan dibungkuskan dengan daun. Kemudian sempitkan bungkusan daun di celah kayu atau buluh pemanggang. Bungkusan akan diletakkan di atas panas bara api sehingga cukup masak. Keenam, menyediakan roti lilit. Kita juga boleh menyediakan roti lilit semasa perkhemahan. Campurkan tepung gandum, sedikit garam, air secukupnya dan adunkan. Adunan tepung gandum tersebut akan dililitkan pada kayu.
Lilitan adonan akan dibakar pada bara api sehingga garing. Kesimpulannya, kemahiran masakan rimba adalah suatu kemahiran yang penting seorang ahli pengakap perlu kuasai. Sehingga ini sahaja perkongsian cikgu untuk perjumpaan pengakap hari ini. Terima kasih.